Buat plan nak masuk tim mana? Tak tahu lagi, tak tahu lagi. Nak masuk tim mana tu bukan dia. Saya yang boleh plan. Waalaikumsalam Faris Hassan. Waalaikumsalam Hazim Nizal. Drake sudah kahwin ya. Tengok dia post gambar dengan anak dia. Dah lama dah kahwin. Dah ada anak dah pun. Buat ada rencana join team Indo ke? Oi. Kalau ada apa, ada invitasi mungkin bisa dipertimbangkan. Oi, nah nampak tak? Saya boleh ke cakap Indo, you know saying. Still comeback. PUBG ke MLBB? Tak mungkin MLBB. Korang tak payahlah terlalu berharap ke saya akan pergi ML. Macam saya cakap semalam lah, okay. Pemain-pemain profesional yang sedia ada sekarang ni kat MPL MY kan, diorang dah main game tu selama-lamanya lah. Daripada diorang start main sampai ke sekarang, diorang masih lagi bermain. Dan diorang bermain secara competitively. Maksudnya diorang masuk tournament apa semualah. Saya ni yang dah tak masuk tournament, yang dah tak main competitively, dah yang tak scrim langsung selama 3 tahun lebih. Takkanlah tiba-tiba saya nak pergi ML lepas tu masuk tournament. Kan dibantai, dibantai, ditumbuk, jadi belajar. You know. Sebab bayangkanlah pemain-pemain yang sekarang ni pun yang dah main, ada yang dah ada yang main ML daripada start keluar sampai ke sekarang. Ada yang masih tak angkat piala, ada yang masih tengah bersaing lagi. You know what I'm saying? So dah banyak lagi bakat-bakat baru yang lebih power. Waalaikumsalam Acik Isyam, Makin Putih. Tak adalah, saya makin gelap lah. Dah banyak terkena matahari. Pak Wandi mana sekarang? Wandi ada je, dia kerja. Satu Malaysia dia kerja bergerak-gerak satu Malaysia. Izul Hilmi, thank you resubnya. Thank you for resubbing jadi supporter. Thank you. Buat time saya dulu siapa tank? Hawkeye ke Logan? Dulu time saya siapa tank? Hawkeye, An yang main tank. Lepas tu saya lupa dia. Lepas tu Wandi. Lepas tu Wandi lah, betul lah. Betul lah Wandi. Buat aku follow up tak MPL scene. Sebenarnya waktu bulan Ramadan ni Mija banyak tengok MPL. Saya tak begitu nak tengok, tak nak tengok sangat pun. Tapi bila Mija dah buka kat TV, saya layan lah. Last-last saya follow up lah juga dengan MPL. Dan tahulah perkembangan MPL, dan tahulah tim-tim mana yang tengah perform gila kat MPL.